Terima kasih banyak. Dengan dinamika politik yang ada di Papua Tengah, dari yang panas sampai yang dingin, puji Tuhan, proses bisa berjalan dengan baik. Walaupun seperti tadi adik laki-laki saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang terjadi, sepertinya memang ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau bercermin, marilah kita bercermin. Bukan cuma kami penyelenggara, tetapi semua yang terlibat di dalam ini, kita bercermin bersama-sama. Sak meniko sampun, matur nuwun. Gak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara di penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi, dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua, menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Bang. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja enggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjane pundi, Mbak Yu? Ini ditanya loh, Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Ringking Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Mantul sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Sampaikan salam hormat kami kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota di Papua Tengah, PPD, ya, PPK atau PPD, distrik, dan juga PPS, KPPS, Pantarlih, yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilu di Provinsi Papua Tengah. Kepada Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengawal proses demokrasi, proses pemilu di Provinsi Papua Tengah. Saya kira demikian yang dapat juga kepada ini sampaikan salam hormat kepada pimpinan daerah di Papua Tengah.